Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan Pancing ala Santri Dwi Agus Setiono Channel di Baru Merujuk Asri, wilayah Tanjung Kait. Ya teman-teman, kali ini kita akan trip menyusuri PLTU Lon. Di sana kita akan mancing kakap mudi, ya teman-teman, target kita. Dan sebelum berangkat, lautnya lagi tenang banget ya, Bang. Ya, gak ada ombak. Taunya ya. Pak Sayuti ini yang paling ujung, teman. Oh iya, ini udah di mana nih? Biar dekat nanti jaraknya dari tempatnya Pak Sayuti. Oh, berarti nggak di tengah dong ini, berarti di pinggir ketabuhan. Orang di settingnya di ini sembari di tengah laut ini, teman-teman. Sembari menunggu, ini rekan kita tes nih, coba-coba nih. Mata kail dengan tanpa reel yang biasa gulungan itu, teman-teman. Di kalinya juga banyak ikan-ikan kecil, ikan-ikan predator, teman-teman. Seperti ikan kerong-kerong, ikan apa ya ini? Oh ya. Ikan apa? Kerong. Terus sembari senyum lah, kayak ini. Bocil, kayak bocil. Kalau dapat sembari. Jangan-jangan kayak mau bungsu akehan mau yo. Berarti mancing di perahu ini udah ini nih. Udah kesampaian ya mancing di perahu. Udah dong. Oke teman-teman, kita berangkat dari Pak Sayuti kurang lebih jam 3 sore ini, teman-teman. Sembari menunggu teman yang lain tadi, satu orang yang sedang ditunggu sekarang berangkat menuju target PLTU. Kondisinya seperti ini, teman-teman. Kita mutar sedikit, kita lewat sebelah kanan ya. Memang di settingnya perahu kita itu ada tangganya tuh untuk naik ke PLTU Lampu Merah nih, teman-teman. Memang sangat riskan sekali dengan petugas ya teman-teman, tapi yang namanya mancing di sela-sela petugas ya, mungkin nanti ada razia jam berapa kita bisa kondisikan begitu, teman-teman. Soal di sini ada razia kurang lebih nanti pagi lah, biasanya jam 9 pagi itu razia, dan kita nyari startnya kira-kira jam 4 sore. Lebih siang lebih bagus sih sebenarnya, untuk jeda waktu yang biar lihat lama gitu. Kita sampai di PLTU Lontar kurang lebih perjalanan 15 menit ya, udah sampai gitu. Cara untuk manjatnya seperti ini, teman-teman. Penuh tantangan, cuman asik juga. Ya kebetulan ini lagi baratan, cuman kondisi air laut cukup bagus ini, tenang nih teman-teman. Jadi nggak khawatir nanti ada badai dan lain-lain. Sepertinya sih mudah-mudahan hari ini kita diberi cuaca yang baik gitu, teman-teman, nggak ekstrim ya. Soalnya mengingat di PLTU Lontar ini nggak ada tempat berteduh, nggak ada tempat apa, jadi ya harus ekstra. Ini dipersiapkan segala sesuatunya gitu, teman-teman. Dari jas hujan, dari mungkin jaket yang agak tebal dan lain-lain. Baterainya itu loh, buka. Kita mancing di sini kurang lebih start dari jam 4 sore. Nanti paling dijemput jam 8 pagi besok nih, teman-teman. Ya kalau untuk kita, ukuran kita sih hitungannya puas lah. Puas, memang momen sore sama pagi hari itu momen yang luar biasa. Kalau malam sih sepertinya cuma numpang tidur aja. Tapi ya sembari iseng-iseng malam sih kadang-kadang juga ada juga sambaran gitu, teman-teman. Begini bro. Udah
dapat udang mas. Oke teman-teman, kita untuk tempat ini sebenarnya sih hoki-hokian ya teman-teman. Kalau dipikir ya ikan mah di mana aja ada gitu kan. Cuman kan ada tempat hoki yang masing-masing punya sendiri gitu. Di tempatnya mana, biasanya di mana gitu. Ya, sesuai hokinya masing-masing gitu, teman-teman. Kalau tempat nyamannya dekat tiang lampu merahnya boleh. Nah, di sini emang banyak favorit juga, tapi untuk akhir-akhir ini sih kurang bagus kalau di sini. Yang agak mendekat ke pinggir sana di dekat PLTU sebenarnya. Cuman kita akan coba di sini nih dekat tiang lampu merahnya. Ya, kurang lebih nanti memang sih kondisinya sepi ya teman-teman. Ini hari Jumat sore. Memang Jumat sore tanggal 25 pas Natal ini teman-teman. Jadi kita juga kondisikan biar biasanya soalnya di sini itu ramai sekali nih teman-teman. Ramai kalau apalagi hari-hari libur, hari-hari Sabtu, Minggu gitu. Jadi kita buat nyari tempatnya itu agak susah nih kalau di sini. Tapi kita nyari sela yang kira-kira nggak ramai. Kita ada pesertanya cuma 3 orang nih teman-teman. 3 orang, mungkin nanti ada yang nyusul berapa orang. Gitu. Oke mas bro, kita langsung inilah, kalau punya saya sih langsung di ini paling kan ngelempar satu sembari menunggu kita pasang salah-salah. Ini nih teman-teman nih. Bang. Ini enggak? Biarin lah. Iya super. Dari awal yang baik itu dapat ikan di sungai. Tapi tiga ini perlu diringkas nanti nih. Tapi nggak apa-apa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kita mulai mancing. Baru sebentar nih teman-teman kita taruh. Ternyata punya kapten sudah disambar, tapi sayang sekali putus. Berapa kali sambaran? Mungkin telat kali ya kapten. Putus lagi nih teman-teman. Mungkin belum hokinya ya. Kita coba lagi aja. Itu ada ikan kuning, shrimp kuning sih banyak. Masih jelek ini. Thank you.
Wah, ini dia bro, double strike nih kita. Apa kerapu? Wah, umpannya habis, guys. Ikan apa? Kerapu dua loh. Iya, terus tuh. Kerapu hitam-hitam. Oh, kerapu-kerapu. Umpannya lagi bagus ini. Oke, okay, awal yang bagus lah. Oke, real tuh udah paling enak. Kerekan. Udah kupas loh, benar. Udah kupas dia udah makan loh. Udah kupas? Iya. Oke. Okay. Kita nyari yang sebelah sana nih, guys. Saya lupa ada ginian nih. Biasa, guys, pakai lilin. Enggak usah muluk-muluk lah. Kerapu. Jadi begini ya. Caranya begitu ya. Mana-mana ikan. Pasin. Tajam. Kok kena gatel loh. Udang kupas emang. Udang kupas ini dingin banget Mas Tony. Dingin. Iya. Oke. Iya. Rekay main basuh Pak Yaki. Ini pas ora iki. Ini mencari ini loh. Maksudnya iki wis kerekam urung iki. Rekam ini loh. Siapa? Sudah tadi saya
sekitar kono. Nang situ gede gede. Udang kupas lo. Lawan. Nang isor di diikat baru gitu. Hah? Nang isor diikat. Jangan cemplung, bablas lolos kabin. Nang isor. Wish, mantap mantap. Oh jadi ini ya berarti ya udah bener ya. Oke lah. Saya. Tapi ketolong siro kayak tadi. Iya. Tapi kalau nggak serba, takutnya robek kan di pinggir ya. Harus lift top tik. Geseknya, duh, jangan. Lanjut guys, teman-teman lanjut yo. Apa ini? Ya, jangan dulu. Serokannya enggak kental. Pakai. Lumayan. Awas itunya tajam banget ya. Apa? Ropan lagi. Mana sih? Yes. Alhamdulillah. Gimana ceritanya nih? Buset. Isinya apa aja? Kerapu. Lepas awas sih. Mana? Mana apa sih, Mas? Udang kupas. Udang kupas ya, ropak. Nah, ropak. Jangan dilurusin. Ya, awas mau dibawa ke situ. Yes, yes. Jodoh, dah, caranya bermain-main kok. Lumayan kan? Wow.
Sip.